Assalamualaikum. Ya Allah. Kok janjian lo sama? Kok bisa gitu sih? Sehati. Bangun. Sehat. Gak suka. Skip aja. Baru dia sekarang jadi tambah ganteng. Laki tambah ganteng loh. Kalau di Instagram kayak gitu kan ya kan. Gak bisa aja ya. Pada saat disupport, sudah disupport. Halo sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Yah, Marisa Icha akhirnya membongkar kedok dari kakaknya Irin Barmawi yang memang tujuannya bikin onar itu adalah untuk masuk TV. Karena dalam chat yang dibuka oleh Marisa Icha di akun Instagramnya, di situ tampak jelas bahwa Irin Barmawi ngamuk saat dia tidak di-shoot oleh salah satu infotainment, yaitu Hotshot. Disitulah Marisa Icha mengatakan bahwa dia tahu bahwa memang kakaknya ini memang ingin tampil di TV seperti dirinya mungkin ya. Disitu makanya dibongkar oleh Marisa Icha di dalam instastory-nya. Dan kemudian saat ini sudah berhasil karena Irin sudah gabung dengan kubu Dodi. Nah, hal itu juga diungkapkan oleh salah seorang DPN, Dewan Perwakilan Netizen. Nah, bagaimana cerita lengkapnya? Bagaimana kisahnya? Yuk simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa, selalu ada doa dalam setiap lentikan jarim. Nah, inilah jejak digital yang diunggah oleh Marisa Icha saat Irin Barmawi protes bahwa dia tidak tershoot oleh acara Hot Kiss Indosiar. Di situ nampak Marisa Icha ngamuk tanggal 15 September 2021. Entah acara apa itu Marisa Icha. Kemudian di chat itu dia mengatakan, "Bajingan ye, itu Hot Shot dan lain-lain. Gue udah gimana-gimana gak di shot gue nye. Lu doang sama pengacara lu. Malah Mbak Yati yang kelihatan jahat banget." Antara sedih sama ngakak ampun, begitu emotikon menangis yang dikatakan oleh Marisa Icha. Nah, berikut ini DPN yang akan mengulas chat pribadi yang dibongkar oleh Marisa Icha tersebut. Back to sama PT gue yang ngejelasin klarifikasi ini. Klarifikasinya mohon maaf panjang, ada part-partnya. Sampai part 6 kayaknya ini, belum kelar-kelar nih. Soalnya ini klarifikasi dan bukti-bukti nyata yang di... yang diposting langsung sama Marisa Icharil karena dia udah nggak tahan lagi, udah nggak bisa lagi nahan nih dengan fitnah-fitnah, terutama karena mohon maaf kakak kandungnya sendiri yang ngejelekin emaknya sendiri. Dia ngatain kalau kata Marisa Icha kalau dia sendiri difitnah nggak apa-apa sih kata dia, tapi kalau misalkan mamahnya dia yang dikayak gituin, disakitin, dia udah gak tahan katanya. Mau gak mau nutupin aib kakaknya, akhirnya dibongkar juga ya kan, karena udah keterlaluan fitnahnya, benar-benar keterlaluan ya kan. Ini adalah salah satu bukti di mana si Irin ngechat ya kan, dan ini bukti nyata yang Marisa Icha langsung bongkar di media sosial ya kan. Nih, buktinya kayak gini. Saya sudah banyak diam hampir setiap hari. Anda berkicau fitnah ini itu. Saya diam, saya ngalah. Biarkan agar Anda mendapatkan mau Anda. Eksis ya Allah, Mbak. Kalau mau eksis ya lu punya karya ya kan. Lu dukung tuh adik lu sepenuh hati. Ntar juga masuk sih. Ya kan, masuk TV maksud gue. Karena lu kan iri kan, pengen melampaui adek lu nih kayaknya nih orang nih, tapi gak bisa gitu ya kan. Aduh mbak, gue lanjutin nih, aduh pakai curhat lagi. Biar Anda terkenal, masuk TV, eksis, gak apa-apa, saya terima, saya ngalah. Tapi Anda sudah cukup keterlaluan, Anda ingin, Anda juga memfitnah keluarga Anda, bilang main dukun lah apalah. Padahal sebaliknya, ya Allah sampai minta kayak gitu bener-bener sih ya Allah. Aduh, kayaknya ini ngikutin jalur sono deh, yang ngono deh. Makanya apa gimana sih ini Mbak Irin ini, apa dipancing-pancing apa gimana, gue bingung bisa kayak gini.
lebih baik sama keluarga sendiri mbak, orang lain mah belum tentu benar. Waduh, ngeri-ngeri sedap sih. Ye, ini sih Marisa, si Iren ini sebenarnya imbasnya karena ini IG-nya hilang guys. Dia udah ngumpulin capek-capek katanya ya kan, biar hit, biar terkenal gitu. Tahu-taunya hilang bablas dan nuduh si Marisa Ica yang ini-ini. Aduh mbak, gak mungkin lah masa iye. Aduh, ini bukti nyata yang Marisa Ica ini ya. Nih, bajingan ya itu hotshot dan lain-lain. Gue sudah gimana gak di-shot gue nya lu doang sama pengacara lu, malah Mbak Yanti yang kelihatan jahat banget katanya. Ya Allah, sampai segitunya pengen masuk TV. Guys, balik lagi sama gue, ini part 5 ya kan, klarifikasi dari Marisa Ica tentang bukti-bukti nyata tanpa basa-basi, tanpa patah morgana dan tanpa menghilangkan apa-apa. Ini bukti nyata guys. Mungkin ini Marisa Ica gak ngelaporin kakaknya sendiri, tapi langsung lewat ini aja lah, bukti-bukti aja lah. Mungkin dia masih punya rasa saudara sendiri kan. Kalau misalkan mungkin orang lain udah dilaporin kali ya, berhubung ini namanya kakak kandung sendiri gak mungkin. Makanya dia lewat klarifikasi dan bikin pernyataan ini lewat media sosial saja ya kan. Nih, kalian bisa baca sendiri guys, di atas udah jelas banget ya, bisa baca ya, ini panjang banget soalnya. Gak cukup nih waktu TikToknya, gue bacain yang bawahnya aja. Maaf ya Allah, saya gak bisa dengan apa yang engkau ajarkan untuk dalam saat ini difitnah, tapi ini orang tuaku sudah sakit dan menangis terus karena dia, bahkan sudah ada yang membuli ibu saya karena dia, gak bisa stopkan dia, sudah terlalu terlena sama duniawi. No guys, kalian bisa baca sendiri tuh, tuh catatan-catatannya tuh. Yang ini bukti ya, bukti nyata yang disematkan sama Marisa Ica ketika sebenarnya si kakak kandung ini pengen terkenal guys, pengen masuk TV, pengen eksis di media sosial dan segala macemnya gitu. Ini nih buktinya, ini bukti dia pengen terkenal. Bagaimana nih, ini cetan Iren yang hitam, yang hijau cetan Marisa Ica. No, lihat, kalian bisa baca, gue turun ya, turun, baca, oke, baca terus. Terus baca. Udah kan? Kalau udah ya udah. Cukup ya kali versi ini part 5 ya. Part 5. Ini jejak digital loh guys. Sudah jadi tersangka, orangnya cabut gitu. Saya berharap tidak ada lagi orang yang di seperti itu kan gitu. Dipakai untuk menyerang. Setelah sudah masuk jadi tersangka, setelah itu orang yang membackup, orang yang membantu, orang yang mengiming-imingi pergi, begitu saja. Jadi saya berharap tidak akan ada lagi Tiara Marlin lainnya. Oke. Okay.